بسم الله الرحمن الرحيم Yang kedua, dari tulang sulbinya nanti di akhir zaman akan muncul seorang lelaki pemimpin umat yang di tangannya akan keadilan kembali. Di tangannya, kesejahteraan akan wujud. Dia bernama dengan nama Nabi kalian, itu Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kalian, Abdullah. Yushbihu nabiyukum, yushbihu nabiyakum fil, kh fil khuluqi wa la fil khalq. Mirip dengan nabi kalian akhlaknya tapi tidak mirip fisiknya dan bentuknya. Mau tahu bentuk Al Mahdi? Al Mahdi itu kata Rasulullah alis matanya lengkung seperti bulan sabit. Hah? Enggak seperti ini, ini alis jatli nih. Lurus hidungnya tulang hidungnya itu mancung dan lurus hidung-hidung level-level gini nggak laku di al mahdi ya bibir atas dengan bibir bawahnya sama seimbang tebalnya dan indah giginya rata nggak ada yang boneng ke depan lari ke belakang jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu benang jadi nggak begitu rapat Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman. Nah ini masuk sekitar sedikit. <laughs> ya, rambutnya pirang. Bukan pirang karena di. Ya, rambutnya pirang. Bahu karena dengan bahu kirinya dadanya bidang baunya lebar dan ada bulu rembut di dadanya. Jenggotnya tebal, hitam sampai ke dada. Jenggot teroris. tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek kata Rasulullah dia tidak fasih melafazkan huruf roh enggak fasih dan munculnya nanti di depan Ka'bah jadi yang ngaku Al-Mahdi di Medan kemarin itu bukan ya saya adalah Al-Mahdi bayanglah pada saya boleh bagikan nomor rekening yang berbayang nomor rekeningnya sekian jumlah angkanya sekian itu tuyul itu bukan Al-Mahdi Begitu juga yang ngaku-ngaku Al Mahdi, maaf, yang apa, yang di Malaysia ngaku sebagai Al Mahdi, bukan. Karena ada seorang penyanyi, pemain satu grup dengan Raihan, masih ingat dari Malaysia. Saya waktu ngisi di Kuala Lumpur, jam setengah 12 Pak selesai lalu dijak ngobrol lebih jam 12 makan sampai jam setengah satu. Abis itu saya pulang ke hotel dalam keadaan udah ngantuk berat, udah mau tidur Pak, kamar saya diketukin. Pak Kiai, Pak Kiai, eh, eh, tengah malam. Saya lihat jam udah hampir jam satu. Ini orang siapa? Saya katakan, "Siapa?" "Saya, Pak Kiai. Boleh masuk tak? Saya lihat intim ini orang. <tik> 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 saya katakan, "Ada apa? Masih belum buka pintu ya? Ada hal yang sangat mustahak nak saya sampaikan, Pak Kiai. Penting sangat malam ini saja." Saya katakan, besok lah Lepas main subuh kita boleh nak jumpa Duduk puas-puas tak apa Baik kak, please Saya nak berangkat, nak bertolak ni sebelum main subuh Katanya, saya buka pintu Saya kasihkan muka orang nak ngantuk dah ha? Saya kasih muka Wajah yang sangat mengantuk Biar dia kasihan sikit Sebaik pintu saya buka Mata saya macam tu melihat Dia tak ada iba sikit pun Dia pun langsung masuk Waduh kata saya Ini orang tega amat Amat aja enggak saya tega ini Lalu Pak Kiai minta maaf Saya dah mengganggu Pak Kiai Ini memang bukan waktu nak berkunjung Tapi apa boleh buat Sebelum semayang subuh saya dah wajib bertolak Pak Kiai Ada perkara yang sangat besar Yang ingin saya diskaskan dengan Pak Kiai ah, Boleh sahabat Apa nak awak diskaskan dengan saya Pak Kiai saya ikut pengajian dalam pengajian saya kak malaysia nila katanya kan bahwa al-mahdi itu munculnya dari orang melayu kita ah waduh ini dia nih masalahnya ternyata dia ikut alakah pengajian itu kemudian hilang antuk saya saya pergi ke kamar mandi saya cuci habis ulangi balik awak cakap apa tadi dia ceritakan saya sampaikan hadis-hadis tentang al-mahdi Diciumnya tangan saya, dipeluknya saya Terima kasih Pak K. udah selamatkan akidah saya Udah selamatkan akidah saya Berarti dia diajak, digiring untuk meyakini Al-Mahdi itu munculnya nanti dari Dari kita ha? Dari kita-kita orang lah Saya katakan tidak Dia muncul di Mekah Di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim di situ dia akan ditangkap oleh kaum muslimin dan dipaksa untuk mau menerima bayat dipaksa loh kalimatnya karena dia menolak Dia nggak nyangka kalau dirinya, dirinya lah yang akan menjadi Al-Mahdi Persis kayak Nabi Musa nggak menyangka kalau dia akan diangkat menjadi na Nabi Seperti Nabi Muhammad juga nggak nyangka kalau dirinya dinobatkan oleh Allah sebagai Nabi dan roh Ra Rasul, padahal secara karakternya persis kata Nabi, akhlaknya mulia, seakhlak mirip dengan akhlak saya. Dan dia nanti dibayat oleh umat Di saat seumur saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul Berarti umur berapa beliau? Umur 40 tahun Saat beliau ditangkap oleh orang-orang beriman di depan Ka'bah Untuk dibayat dia menolak Beri saya waktu Maka dia pun di malam harinya bermunajat kepada Allah Fayuslihuhullahu laylah Allah islahlah keadaannya Allah perbaiki hatinya Allah mantapkan jiwanya Allah ilhamkan kemampuan kepadanya Sehingga besok hari dia mantap Dan dia pun menerima untuk dibayaan Itulah bayaan pertama Yang akhirnya mendengar orang beriman satu bumi seronta orang, orang beriman berduyun-duyun menuju ke sana Menjadi bala tentara al-Mahdi Disinilah perjuangan menuju khilafah Akan dimulai yang sesungguhnya ciri-ciri fisik tadi mungkin bisa dibuat-buat di zaman yang super canggih sekarang tapi kalau di Mekah bagaimana caranya bisa juga dikerayasa tapi yang nggak bisa direkayasa kata Rasulullah menjelang al-mahdi keluar menjelang al-mahdi keluar ada tanda-tanda yang nggak bisa ditutup-tutupi juga nggak bisa dibuat-buat apa itu salju sudah turun di Arab sudah berapa tahun ini salju turun di Arab setiap musim dingin saljunya akan menyelimuti mulai dari tabuk sekarang sudah mulai masuk Mekah ya kemarin Alhamdulillah di bulan Ramadan saya umrah dengan nikmat dan izin dari Allah haji juga saya berangkat sekarang itu di Mekah saya kaget sudah ada danau yang bergelimang dengan air ya danau juga pasti air lah ya ada danau yang berisi air penuh subhanallah saya kagum ada foto saya dan ada video saya di belakang saya sungai Pak di Mekah pernah dengar nggak ini Sungai mengalir sekarang di Mekah. Saya sampai gemetar lutut saya. Dan saya berikan komentar dalam video itu. Lihat, lihat wahai umat Islam. Ya, saya hanya belum saya sempat saya upload ke ke YouTube saya di Uzma TV saya. Itu ya Allah kaum muslimin. Bagaimana sahabat saya Ustaz Zakaria berikan kepada saya di bulan November, Desember itu salju sudah mulai menyelimuti Mekah. Subhanallah. Ini gambaran Nabi. Ketika Al-Mahdi nanti muncul, dia akan muncul saat itu Mekah dan sekitarnya akan diliputi salju. Nabi bersabda, saat kamu mendengar Al-Mahdi sudah muncul, maka kamu wajib berbaikat kepadanya, walaupun merangkak di atas salju. Nggak pernah pernahnya Arab diturun salju. Sekarang sudah. Berikut. Kemudian menjelang Al-Mahdi keluar, huru hara merata di seluruh muka bumi. Sudah apa belum? Ah, khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? eh jangan lagi ditanya dah masalah yang gitu-gituan semua kita tahu berikutnya menjelang Al-Mahdi keluar fitnah terjadi negeri Syam fitnah inilah pembantaian pembunuhan penghancuran kota-kota dan negeri peperangan demi peperangan di negeri Syam Syam di mana Syria Palestina Yordania dan Lebanon fitnah di Syam nah ini dia Disinilah Nabi memesankan dan menekankan dengan sangat kepada umatnya yang ada di muka bumi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Badiru bil amali fitanan, badiru bil amali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal di masa-masa fitnah, fitnah ya, fitnah di hadis yang lain Nabi mengatakan wal Syam Standar fitnah itu yang kamu harus saksikan adalah syam. Ketika Syam penuh dengan fitnah, pembantaian, pembunuhan, peperangan, penghancuran negeri-negeri dan kota, pengusiran penuh penduduknya dan pemaksaan untuk lapar dan murtad, saat itu terjadi di negeri Syam. bil amali fitanan, berlomba lomba kamu memperbanyak amal, amal soleh, berlomba lomba kamu memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Berlomba-lomba banyak amal soleh. Sejak Maret 2011. Sampai sekarang sudah lebih lima tahun fitnah di Syam membara. Artinya sudah kita sudah kebablasan waktu, sudah kelewat waktu lima tahun untuk diisi dengan kepadatan amal. Kenapa Nabi menganjurkan memperbanyak amal di sini? Karena kejadian demi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang itu Naik terus dengan sangat tajam, berbagai macam bencana, musibah, petaka demi petaka. Orang-orang yang imannya tipis akan berguguran, berjatuhan. Banyak yang murtad, apalagi ketika dajjal keluar, dia sudah pasti akan menyembah dajjal. Allah, makanya Nabi perintahkan agar umatnya memperbanyak amal soleh. Startnya kapan? Sejak fitnah syam, ketika duhon terjadi. Cuma orang yang beriman dan amal solehnya yang banyaklah yang akan selamat ketika dukhon terjadi. Ibu-ibu, Dukhan ini sangat dekat. Dajjal juga sudah sangat dekat. Waktunya sudah saling tumpang tindih sekarang ini. Baik, berikutnya. Berikutnya. Seorang raja penguasa Mekah dan Madinah meninggal dunia. Tiga orang putra mahkota di belakangnya. Nanti akan saling bergaduh. Untuk benar-benar menguasai siapakah yang akan memimpin Mekah Madinah. Tidak seorang pun dari mereka bertiga. Karena al lah yang akan kembali menguasai Mekah dan Madinah nah dalam hal ini bulan Februari raja Arab yang menguasai mekah Madinah adalah Arab Saudi berarti ya raja Abdullah Februari 2015 raja wafat Subhanallah ketika raja Abdullah wafat ada tiga orang putra mahkota lagi di, di, di sebelahnya ini kan raja Abdul Aziz habis pidol kita maaf bisa nampak nggak yang jauh Udah nikmati suara aja. Abdul Aziz bin Saud ini pendiri negara Arab modern ya. Arab Saudi modern. Nah, beliau ini punya istri yang sangat banyak. Ya, udah terkenal lah seluruh dunia. Istrinya sangat banyak nyak, nyak. Nah, beliau ini punya anak dan keturunan yang juga banyak nyak dari mereka diresmikan 12 orang sebagai putra mahkota yang berhak menjadi raja ya. Nah, 12 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yuk kita perhatikan satu-satu. Pesan beliau apabila beliau meninggal dunia yang berhak menjadi raja yang memimpin Arab Saudi adalah para putra mahkota ini. Tidak boleh level cucu selagi, selagi masih ada putra mahkota yang hidup. Ya? Apabila yang ini menjadi raja, lalu dia meninggal secara otomatis berganti ke sebelahnya. Walaupun mereka berbeda ibu. Ini juga meninggal berganti ke sebelahnya. Kita hitung dari sini. Ini Faisal. Ternyata Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh langsung oleh keponakan kandungnya. Yang baru pulang dari Washington. Dari jarak 3 meter. Jedor. Meninggal. Kenapa? Faisal lah yang berani mengambargo Amerika Serikat. Masih ingat? Sehingga sekarat Amerika dengan ekonominya ketika diembargo oleh Raja Faisal. Faisal lah yang berani mengumumkan akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Akhirnya beliau dibunuh. Meninggalnya beliau digantikan langsung oleh saudaranya di sebelahnya Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Masih ingat Raja Fahad? Fahad meninggal digantikan oleh saudara kandungnya Abdullah. Raja Abdullah, nah ini. Raja Abdullah ini 2008, beliau mengalami fonis dari medis internasional, kalangan medis internasional mengumumkan bahwa Raja Abdullah secara medis sudah dihukum mati, dalam artian sudah dianggap sudah mati, karena organ tubuh bagian dalamnya seluruhnya adalah cangkokan dan seluruh tubuhnya terjangkit oleh penyakit yang tidak detail lagi ditemukan obatnya, hidupnya sepenuhnya bergantung kepada alat-alat dan obat-obatan medis yang ada, tinggal nunggu nunggu aja lagi melihat dan mendengarkan kondisinya begini Raja Abdullah di tahun yang sama 2008 membayar tiga putra mahkota semula ini yang saya pikir ini dia nih karena hadisnya yakta tilu indakan zikum salatah akan saling bergaduh tiga orang putra mahkota ya Kulum abnaul khalifah Seluruh mereka adalah anak-anak khalifah Ustaz, ini kan bukan khalifah Kok dikatakan khalifah Di orang Arab Walaupun ini sudah bukan lagi khalifah Kerajaan Udah raja-raja Tapi masih dianggap sebagai khalifah kaum muslimin Uruf Arab itu Uruf, uruf itu adalah kebiasaan di Arab itu Pemimpin yang menguasai Mekah, Madinah Bagi orang-orang Arab Masih dianggap sebagai khalifah Walaupun dia raja Ya, ya tetilu indakan zikum thalafatun min abnaul khalifah Terus beliau membaiat tiga orang yang akan menjadi raja secara berturut-turut. Yang pertama yang menjadi raja adalah Pangeran Sultan. Bila ini meninggal, langsung ini dibaiatnya serentak lah ya, yang tiga ini langsung digantikan oleh Pangeran Nayef. Bila Naif juga meninggal, penggantinya langsung yang ketiga ini yaitu Salman. Pangeran Salman. Sultan Nayef Salman. Ini siapa yang sebelas? Yang sebelas ini adalah Tolal, pangeran Tolal, dan ini adalah pangeran Mukrin. Oke, okay. pangeran Sultan pengganti Abdullah rencananya. Ternyata Abdullah ini, masya Allah, Allah kasih dia umur panjang, walaupun dalam keadaan kritis begitu umurnya panjang. Tahun 2011, pangeran Sultan bulan Oktobernya meninggal dunia sementara ini masih hidup tahun 2011 ya tanggal 6 Juni tahun 2012 menyusul pangeran Naif meninggal dunia ini masih hidup padahal yang dikatakan dokter yang harusnya udah mati siapa itulah dokter ya suka hati aja ngomong ya ini masih hidup ya ini udah meninggal duluan dua saudaranya nah yang yang tersisa siapa Salman Talal Mukrim ini dia Tiga orang ini, mari kita lihat. Ternyata, yang tiga ini memiliki karakter yang berbeda langit dan bumi. Salman, sejak dari kecilnya anak pengajian anak santri, berakhlak, punya karakter, dan sangat taat beribadah, suka hobi menghidupkan sunnah. Dia dulu belajarnya serius, hafiz Al-Quran, sampai di usia tua sekarang. Disiplin menjaga sholat lima waktu. Lihat aja saat beliau naik Barack Obama bawa bininya ke Arab Saudi mengucapkan congratulation for you. Ucapkan selamat karena naik jadi raja. Hayya ala azan di masjid asar masuk. Ditinggal tuh Obama. Nanti tinggal dulu ya. aneh tak salat. Semua orang, orang kerajaan ikut di belakang Raja Salman pergi ke masjid. Barack Obama kan bengong dengan bininya loh dek kok kita ditinggal untung dia bawa bini bu dia lulus-lulus dada barak umat aja jadi tv dia lulus mas mbok ya sabar mas karena nggak pernah-pernah loh tuan besar ditinggalkan oleh Arab Saudi yang selama ini terkenal sebagai anak emasnya Amerika tapi Salman melakukannya ini menandakan dia punya karakter dia punya kepribadian di tangan Salman Arab mulai dipersatukan mulai ada peta tersendiri dan mereka tidak lagi berkiblat kepada Amerika. Mereka punya kepemimpinan sendiri. Makanya Salman termasuk salah satu yang tidak disukai oleh Amerika, yang tidak disukai oleh PBB. Dia mempunyai karakter. Kemudian banyak hal-hal yang sangat menakjubkan. Tolal, tolal, ini terhitung orang terkaya di dunia. Trade recordnya terkenal dari ujung ufuk timur ke ujung ufuk barat mentang-mentang berduit fulusnya banyak tidak ada jenis maksiat yang enggak dibuat Salman tidak mau yang menjadi raja ke depan memimpin Arab Saudi orangnya kayak gini maka di bulan ketiga di bulan ketiga tolal diresmikan di depak dari kerajaan bukan saja haknya menjadi raja berikutnya sudah dicopot bahkan namanya sebagai anggota keluarga kerajaan dihapus oleh Raja Salman habis dah talal lah dia punya keturunan dan anak serta kubu yang kuat. Apalagi anaknya orang terkaya nomor lima dunia. Ini zaman fulus loh. Anaknya orang terkaya Al Walid bin Talal yang mendirikan gedung tertinggi dunia sekarang yang ada di Jeddah itu. Ini zaman fulus. Dengan fulus senjata bisa dibeli, betul nggak? Tentara-tentara bayaran bisa dibeli di mana-mana, betul nggak? Ini zamannya zaman fulus pak. Fi fulus kulishek mulus. Ya, ini zamannya Ma Fi fulus mampus. Dia punya keturunan. Mukrin juga begitu. Mukrin tidak diusir sih, alhamdulillah. Dia masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan oleh Raja Salman, tapi haknya sebagai putra mahkota dan calon raja berikutnya sudah dialihkan. Ke siapa? Kedua calon raja berikut yang dibayat televisi dunia langsung menyaksikan itu di bulan keempat. Siapa? Anak kandung almarhum Nayef, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef, kemudian ini yang pertama. Bila ini meninggal, langsung anak kandung dia yang naik menjadi raja, yaitu Muhammad bin Salman. Muhammad bin Subhanallah, kira-kira dua kelompok ini tolal dengan anak keturunannya, mukrin anak keturunannya murka. Enggak marah, enggak kenapa. Mukrin juga dihapus namanya karena mukrin terkenal, Pak. Loyalitasnya sepenuhnya pada Yahudi, otaknya, dagingnya, hatinya ke PBB, dan Amerika kiblatnya. Dan Salman punya karakter Dia tidak mau seperti ini yang memimpin Ini diangkat Dua kubu ini sekarang sedang memperbesar Dan menguatkan kubu mereka masing-masing Persiapan di Timur Tengah Khususnya di Arab Saudi Pengerebutan kekuasaan Lihat saja, Apakah 2017 ini Atau awal 2018 akan ada perebutan kekuasaan Dan akan terjadi pertumpahan darah Di dalam anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sendiri Kita tidak menginginkan ini kita bangga bahwa Islam Mekah Madinah ada di sana tetapi inilah penyebutan Rasul karena yang akan kembali memimpin Mekah Madinah adalah Al Mahdi faham bagaimana ini juga nggak bisa dibuat-buat faktanya demikian udah semakin nampak masya Allah Ini enggak salah saya ya. Saya masih semangat, beliau aja yang gak semangat. Kita selesai sampai di sini kali.